Akhir bulan ini melahirkannya. Kecil tapi perutnya ya. Tanggal 26 sekarang. Prematur. Anaknya sungsang masih, tapi anaknya masih hidup. Hidup. Cuman kalau sungsang itu dianya bisa ngelahirin enggak nantinya ya? Pokoknya tanggal-tanggal 20 itu udah akhir-akhir bulan lah ya. Nah, udah was-was kita aja habis kalau bisa dikandangin ya. Oh gitu. Hidup. Masih hidup satu. Jelas kan? Masih hidup kan? Jantung anaknya. Oh itu jantung anaknya. Yang kelihatan cuma satu aja. Cuma satu. Coba saya cek lagi, saya cari lagi. Dia mau oi. Oi. Diam. Sabar, Oi. Itu tuh tulangnya. Tulang anaknya itu bukan tulang si Oi ya? Bukan tulang anaknya. Ini kepalanya. Oh. Susah juga ya ngomong USG kucing ini ya. Lebih lebih dari manusia ya. Kita harus jeli. Iya. Ada di TikTok aku lihat si Kalina tuh dia nge-USG kucingnya. Di USG bilangnya dokternya enggak ada katanya. Tapi pas 2 hari kemudian tiba-tiba lahiran aja. Karena kalau USG nih itu enggak bisa menembus tuh daerah itu. Dia pragmasinya ke dalam. Oh, gitu ya. Makanya pada kaget katanya, kata dokter enggak ada anaknya, tapi 2 hari kemudian ngelahirin. Harus jeli, harus sampai dalam sini. Kalau bilang enggak ada, kita harus lihat lagi fisiknya lagi. Iya. Kalau itu malahan lebih kecil kucing aku dibanding itu loh, Bang. Itu kucingnya gede banget perutnya. Kelihatan banget gitu loh kalau hamil. Kalau ini enggak kelihatan kalau menurut aku. Yang nampak cuma satu ini. Satu berarti ya anaknya. Cuman kan ini opa ini apa namanya, uterus itu kan ada dua. Yang di sini tuh isinya anak, yang di sini tuh isinya cairan, makanya yang keluar cairan tuh yang dari sebelah sini, makanya kalau di USG sini sakit deh. Oh gitu. Ini cairan isinya di sini, bukan anak. Kok bisa cairan? Emang cairan maksudnya gimana? Nggak ngerti aku. Cairan yang kita takutkan itu udah darahnya ada seperti kayak bercampur nanah. Enggak, cuman ngegumpal aja gitu, merah-merahnya tuh merah ati warnanya tuh. Merah pekat banget gitu. Oke, ada masalah berarti. Kecuali yang kita takutkan tuh bercampur nanah. Kalau bercampur nanah itu kenapa? Takutnya kanker rahim. Oh, amit-amit. Oh, gitu. Makanya itu kan kalau kanker rahim itu gangguan hormonal sih sebenarnya. Kan yang ini kan cairan semua isinya. Apa ya itu cairannya ya? Itu biasa nanti kalau udah mau lahiran itu biasa langsung kayak ketuban gitu. Dia bukan. Bukan kayak ketuban sih. Dia ada kayak masa kita bilang. Masa semua udah. Tapi prediksinya tanggal 26. Itu prediksinya. Dan prediksi itu bisa lebih cepat 7 hari, bisa lebih lama. Lebih lambat ya. Aku tuh bingungnya ini mana mau mudik ke Jakarta lagi. Kalau misalkan buat hewan gitu, dia ada obat penenang nggak sih gitu buat di jalan? Untuk di jalan ya. Enggak, kalau nanti kan insya Allah pas abis lahiran nih berarti ini, kita mudik pas selesai jalan, corona ini. Mau jalan darat atau? Jalan darat, kita mau bawa mobil soalnya lumayan kan satu minggu perjalanannya. Jalan darat, nggak perlu pakai obat penenang sih sebenarnya. Gitu. Ya, kenalnya sama siapa di rumah? Aku aja, okay. Sama papihnya kenal juga. Nanti masukin kandang, tapi ya. Kita harus dekat dia. Jadi sering kita ajak ngobrol. Iya, kalau di rumah ya gitu. Nah, jadi di mobil juga begitu juga ya. Juga begitu. Ini dibawa ke sini aja nggak bisa diem.
dah. Ini terlalu gemuk kali dia ini. Putih banget. Ini. Udah yuk. Sehat ya, berarti enggak apa-apa itu darahnya ya. Enggak masalah. Ngeflek kalau manusia tuh ngeflek kali ya. Tapi tebel banget darahnya. Cuma nanti kalau di rumah itu harus betul-betul istirahat. Jangan sampai dia loncat sana loncat sini, yang kita takutkan.